Iya, kemarin kan saya tidak ini untuk memberikan rasa asam karena kan ini adalah mungkin blendnya rasanya akan beda ya. Ini mejanya goyang-goyang. Mejanya goyang-goyang. Oke. Kira-kira ya. Jadi nanti di rumah kalau bikin blend harus mejanya nggak boleh yang goyang. Nggak boleh pintu dibuka ada angin. Karena kalau ada angin goyang ini juga timbangannya akan berubah. Kalau timbangan yang precise itu kena angin aja dia akan berubah. Kena AC langsung gitu juga berubah ya. Oke. Okay. Semoga tidak panas. Ya, satu lagi. Oke, saya dengarkan kira-kira itu. Kita benar nggak bisa kira-kira doang. Tapi intinya adalah pitch kiss itu, kalau baca di buku ini berarti adalah supporting. Supporting itu kita pakai bahan cukup banyak. Tujuannya adalah ketika disit dengan bahan itu harus memberikan rasa. Jadi di kisit ini untuk memberi rasa asam, kisit, ada manis, kisit, dan aromatik. Lalu rose, ini flower kampung ini adalah untuk estetika sama aroma di kering. Tapi kalau disit itu dia nggak akan terlalu kuat karena akan kalah dengan aroma-aroma yang lain. Tapi warnanya cantik banget ya. Lalu mawar yang untuk aroma, saya akan menambahkan pink rose bud, French rose, yang memang dia aromanya wangi banget. Saya ambil aroma dari French rosebud, sementara si mawar kampung ini hanya untuk estetik. Lalu saya menambahkan tulisan. Tulisan ini untuk memberi rasa sedikit manis dan ada drink fresh ya. Ya, dan dia juga punya aroma yang cocok dengan sisi. Ini kira-kira ini tadi ini memang pakainya sedikit saja karena ketika diseduh dia akan kuat keluar aromanya. Lalu saya menambahkan chamomile. Chamomile ini juga saya pakai sedikit aja. Jadi kalau di buku ini namanya katalis. Katalis itu artinya kita menggunakan bahannya tidak banyak karena bahannya kuat atau bahannya ringan sekali atau bahannya hanya untuk estetik. Ini aromanya enak banget sih warna kalkulat. Kemudian, jadi tadi sudah ada krisan, sudah ada chamomile, lalu saya menambahkan peach blossom. Peach blossom ini kalau kering aromanya tidak terlalu kuat, tapi setelah diseduh dia akan keluar aroma peachy banget. Dan warnanya juga cantik banget ya. Ini sedikit karena kalau kebanyakan itu akan memberi rasa pahit. Lalu osmanthus ini selain untuk warnanya yang cerah, jadi warnanya kan seperti peach ya, kuning yellow, tapi dia juga aromanya ada aroma peachy di osmanthus ini, jadi cocok dengan si peach blend. Ya.
Kemudian yang terakhir, saya ini ada rasa asam pada bagian saya bisa menggunakan cranberry, unsweetened cranberry, atau saya bisa menggunakan citrus. Kalau saya menggunakan unsweetened cranberry, kenapa blend ini akan lebih kuat peach-nya? Karena cranberry disebut tidak ada aroma. Tapi kalau saya ingin membuat blend yang orang nggak bisa tebak ini apa, saya akan pakai orange. Karena nanti si peach campur orange, jadi mungkin kayak fruity dan banyak. Jadi kalau saya mau nambah aroma blend peach, saya bisa pakai orange. Tapi kalau saya mau rasa asam, saya pakai yang mana? Orange. Nah, orange nggak boleh kebanyakan karena ada bagian putih dari orange ini. Kalau kebanyakan, dia di situ akan kasih rasa pahit. Kalau kita baking kan kulit orange itu paling wangi ya, tapi hanya diambil kulitnya saja, bagian putihnya itu memberi rasa pahit. Ini orange sedikit aja karena cuma untuk memberikan aroma. Nah, yang terakhir ini adalah bentuk warna. Ini adalah kulit buah naga yang dikeringkan. Bisa pakai buah naganya, tapi nggak bisa disimpan lama karena dia cepat basah. Dan ini kalau dilihat kan kayak bunga ya. Ini untuk dipakai warnanya atau aromanya? Warna, dia nggak ada aroma. Dia nggak ada rasa juga. Kalau buah naga ada rasa manis. Kalau ini kulitnya nggak ada aroma, nggak ada. Memberi warna sama untuk estetik aja. Lebih ke memberi warna sih. Oh, okay. Cantik juga. Okay. Oh, yang bikin pink? Green. Wow. 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 Jadi sebentar Bu, saya foto Bu. Banyak wartawan datang
Kenapa saya tuang kemari? Karena saya ini tuangnya sudah Maya banget.